Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang ya. Di sini pagi ini. Oke, setelah beberapa bulan saya tidak bikin konten ya, kali ini saya akan mencoba bikin video ya. Kali ini saya ada ini orderan power supply 200 ampere 12 volt ya. Kali ini videonya saya akan mereview singkat ya, ini power supply 200 ampere. Mumpung ada pesanan, ini tak review. Ini XPTS ya, kualitas build up. Nah, ini dayanya 2400 watt. Nanti pin mana yang harus dijumper? Di sini ada ini ya, pin, beberapa pin. Ini kalau tidak dijumper tidak akan keluar ya outputnya. Jadi nyala tapi tidak keluar outputnya. Seperti ini, panjang. Panjang banget, ini sekitar 70 cm untuk panjangnya. Nah, ini untuk depannya 92% efisiensinya. Kita bongkar, kita review dalamnya seperti apa. Merek HP ya, merek HP tipe berapa ini? Model HS. Nah, model HS TNS PR16. Ini untuk AC atau inputnya 13,7 ampere, untuk outputnya 12 volt 200 ampere dan 5 volt 1 ampere. Total power output 2450 watt. Nah, ini totalnya ya. Seperti ini, panjang sekali ya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, kita coba nyalakan ya. Kita kasih cek dulu. Untuk AC input di sini ya. Ini tengah ground. Ini kita tengah grounding. Kita ambil yang kanan dan kirinya. Ini sudah menyala tapi output belum keluar ya. Ini belum keluar. Jadi harus dijumper dulu ya. Di sini ada beberapa pin. Ini ada beberapa pin. Oke, kita langsung saja ya. Ini kita jumper. Di mana pinnya yang harus dijumper biar bisa nyala. Langsung saja kita ini ya, biar tidak lupa. Ini saya juga buat koleksi videonya, nanti misal ada barang lagi tidak lupa ya untuk
menjembernya. Untuk pin jembernya ini di-shotkan ya. Ini bagian dari sini, pojok di sini ya. Ini yang paling pojok di sini di-shotkan ke sini. Ini ya. Ini di-shotkan. Nah, dari sini pojok di-shotkan ke tengah atasnya ini. Ini di langsung di solder saja ya. Nah, seperti ini ya untuk pinnya. Biar kelihatan. Nah, sini. Pojok sini di-shotkan di ini tengah paling bawah. Nah, atasnya ini ya. Ya teman-teman, nanti kalau punya power supply seperti ini bisa dipraktekkan ya. Kita coba, udah keluar arusnya belum? Untuk outputnya di sini jadi satu ya, ini 4 pin jadi satu, 4 pin jadi satu. Kita tes colokan. Nah, ini sudah keluar ya. Outputnya 12,2 volt. 12,2 volt. Kipas halus. Ini teman-teman, kipasnya halus, tidak risik atau tidak X-speed ya. Kipasnya halus. Nah, ini sudah nyala ya. Untuk indikatornya. Kita review dalamnya ya, kita bongkar seperti apa biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Ini ya untuk dalamnya seperti ini.
Data setnya 200 ampere ya, 12 volt. Kipas double di sini. Untuk sekundernya, ini untuk primernya. Ini untuk PFC. Sini sekunder. Seperti ini ya. Masih mulus sekali ya, seperti baru ini. Masih sangat bersih. Barangnya mulus banget. Seperti ini dalamnya. Power supply. Nanti dimodif ya, kalau bisa dinaikkan untuk voltasenya. Ini sebenarnya diringkas bisa ya. Ini kan untuk filternya, EMI filter AC-nya ya. EMI filter AC di sini masih kosong ya, sini bagian ini dimasukkan di sini cukup ya. Ini kipasnya pindah ke depannya lagi atau kipasnya di belakangnya bisa ya. Jadi dipotong, nah seperti ini. Biar agak pendek bisa ya. Pinnya tadi ya teman-teman yang mau ini pin untuk mengaktifkan jumper ya, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk reviewnya kali ini. Power supply merek HP 200 ampere 12 volt. 200 ampere 12 volt. Kita review singkat untuk seperti apa dalamnya dan seperti ini ya. Coba nanti tak modif dulu supaya bisa dinaikkan ya. Biasanya kebutuhannya di 12 sampai 27 atau 12 sampai 14 volt sudah cukup. Nanti coba tak oprek dulu sementara videonya untuk review dulu ya, untuk model-modelnya seperti ini. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Nantikan video selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam ngoprek.